Langkah mendaftarkan penerima manfaat ini sebagai kelanjutan langkah yang digambarkan pada video 2 tentang memetakan fasilitas desa. Terdapat 4 kategori penerima manfaat yang akan direkam pada aplikasi IHDW ini, meliputi ibu hamil, ibu nifas, anak usia 0-2 tahun, dan anak usia 2-6 tahun. Pengisian data penerima manfaat dilakukan melalui menu Penerima Manfaat. Untuk menambahkan data ibu hamil, lakukan dengan menekan tombol tambah dan pilih gambar ibu hamil. KPM akan mengisikan data-data sebagai berikut. 1. Identitas ibu hamil seperti nama ibu hamil, tanggal lahir, nomor telepon, dan nama suami. 2. Data tempat tinggal ibu hamil dan akses layanan posyandu. 3. Data kelengkapan administrasi seperti nomor KK dan nomor NIK. Data status kehamilan ibu hamil. Data resiko kehamilan jika ada. Penambahan data ibu nifas, prosesnya sama dengan data ibu hamil. Namun dengan memilih submenu yang bertuliskan tambah ibu nifas. Adapun data yang direkam, hampir sama dengan data ibu hamil. Mulai dari identitas ibu nifas, data tempat tinggal, dan akses kelayanan posyandu, data kelengkapan administrasi, dan data status resiko selama kehamilan. Informasi lain yang direkam adalah data kondisi dalam proses melahirkan, seperti kondisi ibu, kondisi anak, tempat melahirkan, dan nama bidan atau dokter yang membantu persalinan. Selanjutnya KPM mendata anak dari ibu nifas tersebut, yakni dengan memilih submenu bertuliskan anak berumur 0-2 tahun. Informasi yang didata antara lain, 1. Identitas anak, seperti nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. 2. Data keluarga anak, seperti nama kedua orang tua. 3. Data kelengkapan administrasi, seperti nomor KK dan nomor NIK. 4. Data alamat. 5. Data keberadaan anak terhadap akses kepada fasilitas desa seperti posyandu dan PAUD. 6. Data kondisi fisik anak saat dilahirkan seperti apakah berat badan rendah, serta panjang badan rendah atau kurang dari 48 cm. Terakhir adalah submenu penerima manfaat, anak berumur 2-6 tahun. Di mana informasi yang dikumpulkan hampir sama dengan data anak berumur 0-2 tahun. Anda dapat melihat profil sasaran 1000 HPK dengan memilih sasaran yang akan dilihat profilnya. Skor konvergensi menunjukkan bahwa semakin tinggi skor, artinya semakin lengkap sasaran 1000 HPK menerima layanan pencegahan stunting. Selamat bertugas!